Siapa nama kamu? Saya Mike, Pak Kelvin. Apa kabar, Pak? Baik-baik. Gimana bisnis? Apa, Pak? Saya tanya, gimana bisnis? Uh, biasa saja, Pak. Kamu ngerti nggak yang saya maksud? Uh, uh, maaf, Pak, saya kurang paham bisnis. Panggil GM kamu sekarang. Karyawan yang direkrut komunikasinya kok kayak gini ya? Dari contoh kecil, soal pertanyaan simple aja, bisa dari owner, bisa dari GM, bisa dari tamu, akan berujung pada kesalahpahaman. Untuk menghindarinya, cukup menggunakan alternative questions dengan cara persempit makna lebar kata bisnis yang ditanyakan owner di conversation di atas. Bisnis bisa bermakna luas, bisa soal income per day, per month, bisa soal banyaknya tamu check-in kalau di hotel, bisa soal manpower, bisa soal tantangan di masa pandemik menarik tamu, dan banyak yang lainnya. Persempit pilihan jadi dua. Contoh, soal satu, soal income per hari atau per bulan. Terus contoh kedua kita ambil yaitu soal tantangan bisnis di masa pandemik. Nah, dua itu kita akan gunakan nanti. Sekarang, jika ada yang bertanya konteks bisnis pada Anda, jangan langsung menjawab, jangan bilang tidak paham bisnis. Pokoknya, jangan terburu-buru deh. Mari simulasikan percakapan, mulai dari si owner bertanya kepada karyawan di, per di perusahaan atau di hotel. Siapa nama kamu? Nama saya Mike Pak Kelvin. Bapak Kelvin, apa kabar? Baik, gimana bisnis? Maaf, izinkan saya memahami maksud kata "bisnis" yang Bapak utarakan. Apakah yang Bapak Kelvin maksudkan adalah soal jumlah tamu yang check-in atau soal tantangan menarik tamu ke hotel di masa pandemi sekarang, Pak? Iya, soal itu, soal tantangan menarik tamu datang ke hotel. Promosi-promosi telah disiapkan, dan tiga jenis promosi telah digunakan: satu, promosi harga, dan lama inap dibikin satu paket. Dua, paket terhubung dengan fasilitas kesehatan juga, biar tamu merasa tenang. Tiga, laundry juga dimasukkan ke paket harga kamar. Kami semua berharap promo kita membawa hasil baik. So, itu sih, Pak, yang kami lakukan. Hmm, good. Saya mau dinner empat orang di resto, tolong siapkan tempat. Lima menit lagi tamu saya tiba. Baik, akan saya informasikan segera. Dinner empat orang, lima menit tamu bapak Kelvin akan segera tiba. Baik pak. Apakah hasil conversation ini memberi kepuasan, kenyamanan mendengar dari si owner? Tentu yes. Apa kesan yang ditangkap si owner tentang si employee ini? A. Good communicator B, mediocre communicator C, novice communicator. Jadi formulanya adalah satu dengar, kemudian identify kata kuncinya, dua analisa, tiga sampai empat makna berbeda, tiga Anda gunakan alternative question untuk mempersempit pilihan dan yang terakhir put in mind ya. Lebih baik jujur dan berani daripada takut, dan nanti disalahkan. So, bagaimana menurut Anda contoh komunikasi ini? Semoga informasi ini bermanfaat buat Anda ya. Segera coba deh formula dahsyat ini di conversation sehari-hari. Thank you, bye.